Dewi Nike, yuk koso kembali lagi di diarinya Dewi. Oke, untuk yang pertama kali datang di channel ini, perkenalkan nama saya Dewi. Saya tinggal di Tokyo 11,5 tahun dan di sini bekerja sebagai video creator. Langsung aja masuk ke topik. Umur gue udah 31 tahun, gak kelihatan kan? Gak kelihatan kan? Sedangkan teman-teman, kebanyakan YouTuber-YouTuber sekarang, terutama yang YouTuber orang Indonesia di Jepang, rata-rata tuh masih muda 20 tahunan, guys. Nah, jadi rencananya hari ini gue pengen challenge diri gue buat bisa jadi kawaii seperti YouTuber-YouTuber Indonesia yang masih muda-muda. Gue tuh dari beberapa tahun yang lalu, sekitar 4-5 tahun yang lalu, itu kena rosacea. Jadi rosacea itu penyakit kulit gitu, guys. Kalau kasusnya gue itu penyebabnya karena obat steroid ya. Jadi ya beginilah, guys, kondisinya sekarang selalu merah. Ini udah tinggal bekas doang. Dan ini gak bisa sembuh dengan sendirinya. Jadi gue harus pergi laser. Tapi karena sekarang lagi corona ya, jadi gak bisa pergi ke klinik. So ya, yeah, harus bertahan. Seorang Dewi bisa menjadi kawaii seperti apa, kalian lihat aja nanti ya. Mari kita challenge. Udah lama gak make up nih ya, guys. Perlengkapan make up sih ada ya, soalnya kan mau nikah gitu. Cuman gagal. Lego. Oke, langsung saja kita mulai make up. Peralatan perang. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita pakai pelembab sedikit lagi saja supaya tidak terlihat terlalu kering. Oke, teman-teman, kita bakal pakai di program ya, teman-teman. Ini dia warna hijau, kalian bisa lihat di sini ya, warna hijau. Jadi dia gunanya untuk menghilangkan mengcover warna-warna merah di muka ya, teman-teman ya. Mau pakai apa namanya, yang blender gitu, tapi malas keluarin. What do you think? Jadi putih, guys. Ini yang bagian merah ditambahin dikit lagi. Kayaknya oke. Terus berikutnya kita bakal pakai foundation. Salah satu cara buat jadi cakep itu, pertama kalian harus mempunyai kulit yang bersih. Berhubung karena gue ada masalah kulit, jadi harus disembunyikan. Kita akan berusaha bikin kulit yang bersih menggunakan foundation. Udah cantik belum? Belum. Oke, berikutnya kita pakai loose foundation ya. Ini merek Integrate Shiseido. Pom 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 pom. Jangan kasih semua, samping-samping aja. Oke, yang berikutnya kita akan memakai eyeshadow. Jangan yang ini aja deh, Integrate Shiseido. Jujur gua gak pintar pakai yang beginian. Sembarang aja. Oke, udah cantik belum? Mari kita tulis alis ya. Sebetulnya biasanya sih orang tulis alis dulu. Kalau gue sih karena alisnya udah terbentuk ya, dan memang alami cantik gitu kan. Jadi ya, alis terakhir itu sudah apa-apa, teman-teman. Udah kayak cewek Jepang belum? I know, belum. Mari kita tarik garis eyeliner. Kebuka sendiri mulut ini. Para lelaki, kalian harus paham ini refleks. Tidak dimaksudkan buat buka mulut. Emang kebuka sendiri mulut itu. Takut nusuk mata sendiri. Mejikara. Nah, berhubung karena pipi gue emang udah merah ya, jadi gue gak pakai pemerah pipi lagi. Karena emang udah base-nya merah, guys. Jadi ya, kayak ya emang kelihatan kayak merah gitu. Mari kita pakai lipstick, oke? Okay?
Okay, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Harus ngapain lagi? Oh, rambut mungkin harus dibikin kriwil-kriwil gitu ya. Kita coba bikin ya. Sorry, gak pakai apa namanya yang bulu mata palsu karena gak suka. Tapi kan cukup kan, udah kayak orang Jepang dikit kan. Aduh, gue gak pernah kriwil-kriwilkan rambut gue. Terus juga seperti yang kalian lihat ya, gue punya rambut itu halus gini loh guys. Jadi ya agak susah diatur, agak susah digulung-gulung gitu. Oke, sudah panas. Mari kita langsung mencoba kayak gimana sih ini caranya. Kalau gak salah ini harus dibeginin gitu ya, kayak diputer-puter gitu ya. Bentar. Gua gak paham ini. Bentar. Gini, pelan-pelan gitu. Bentar. Ini gagal, gue yakin ini gagal. Bentuknya aneh soalnya. Lihat nih, udah kayak princess. Aneh banget guys rasanya ngelihat diri sendiri kayak begini. Tapi muka ini gak bisa kecil-kecil ya guys, emang udah bulat dari sananya, jadi ya mau gimana lagi. Oke, yang berikutnya kita mau mengkriwil-kriwilkan bagian sini. Kok yang sini gak jadi? Susah guys. Karena tangan gue kidal kanan gitu, jadi aneh banget bentuknya. Asal jangan jadi kayak itu aja, terlalu lama dia nge-iron dia punya rambut, jadi kebakar gitu, terus putus rambutnya. Jangan sampai kayak gitu. Serem soalnya guys. Tapi dia gak mau bulat gitu, gak mau kayak yang di sebelah sini gitu, yang bulat-bulat gini. Gak mau jadi dia, jadi kayaknya kayak cuma gelombang dikit gitu aja. Jadi aneh guys. Jadi aneh. Oke lah, jadi kira-kira seperti ini ya guys. Gagal. Buat menambah suasana, mari kita ganti baju ke baju yang cute. Jadi biar kawaii gitu kan. Ganti baju dulu ya. Oke guys, kalian siap dengan hasil akhirnya? Siap? Udah mirip orang Jepang belum? Minasan, konnichiwa. Oh my god, I'm going to kill myself. Ini adalah baju yang jarang sekali gue pakai ya guys ya. Sekali-sekali jadi wanita gitu loh, apa salahnya? Jadi kira-kira hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Kalau pakai kalung, makin cakep ya jadinya. Mari kita coba pakai kalung. Kalung dari Opa. Opa yang kasih nih kalung. Kalung. Bagaimana menurut kalian makeup kali ini? Apa kalian suka dengan my new look? Oke deh, sekian video untuk hari ini ya teman-teman. Tolong kasih like dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan video gila lainnya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol notifikasi supaya kalian mendapatkan informasi ketika Dewi mengupload video terbaru. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mata tsugi no douga de owai shimashou. Ja ne. Sugoi koko.